Saya berharap saudara-saudari berada dalam keadaan yang sehat dan berdoa supaya rahmat dan berkat Tuhan selalu berada dengan kamu semua. Hari ini saya rasa amat gembira kerana diberi peluang untuk mengkongsi ayat-ayat suci dengan saudara-saudari. Dan hari ini kita akan berkongsi petikan Alkitab dari Markus bab 12 ayat 1 sampai ayat 12. Mula-mulanya, marilah kita membaca bersama ayat bab 12 ayat 1. Kemudian Yesus berkata-kata kepada para ketua imam, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, ada seorang yang menanami ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewa ladang anggur itu kepada beberapa orang. Lalu dia berangkat ke luar negeri. Saudara-saudari, Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar orang-orang Yahudi berkenaan hal-hal ataupun hakikat pentadbiran Tuhan. Nah, pada zaman Yesus, perumpamaan merupakan satu cara yang sering digunakan oleh guru-guru untuk menyampaikan pengajaran kepada pengikut-pengikut mereka. Perumpamaan merupakan pengetahuan am yang mudah difahami. Ia digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu hal yang lebih susah difahami. Perumpamaan menolong orang memahami sesuatu hal dengan lebih jelas dan telus. Nah, di dalam petikan Alkitab hari ini, perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus kepada orang-orang ramai merupakan perkara yang mereka sering jumpa, sering nampak dan mudah memahami. Ya, berkaitan dengan perihal penanaman anggur, satu aktiviti ekonomi ramai antara mereka terlipat diri mereka. Kononnya ada seorang pemilik ladang telah menanam anggur di ladangnya. Selepas itu, dia memasang pagar di sekeliling ladangnya supaya binatang-binatang liar tidak boleh masuk ke ladangnya dan memusnahkan pokok-pokok anggur. Dia juga menggali satu lubang memeras buah anggur. Selain daripada itu, dia juga mendirikan satu menara sebagai tempat berkawal untuk memantau sekeliling. Dengan erti kata lain, saudara-saudari, pemilik ladang telah melakukan yang terbaik untuk menyewa ladangnya kepada penyewa-penyewa yang berminat. Selepas dia berunding dan persetujui syarat-syarat, dan di antara yang lain, pembahagian, bagaimana membahagikan buah-buah anggur di antara pemilik ladang dan juga penyewa-penyewa. Dia pun melepas ke negeri lain. Nah, mari kita teruskan membaca ayat 2 sampai ayat 5. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus seorang hampanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil yang sepatutnya diberikan kepada dia. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hampa itu, memukul dia, lalu menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. Pemilik ladang itu mengutus seorang hampa lain
Tetapi penyewa-penyewa ladang itu memukul kepala hamba itu dan mempermalukan dia. Lalu pemilik ladang itu mengutus seorang lagi hamba dia. Tetapi mereka membunuh dia. Demikianlah mereka memperlakukan banyak lagi hamba yang lain. Ada yang dipukul. Ada juga yang dibunuh. Saudara-saudari, apabila musim untuk mengumpul buah-buah anggur telah sampai, pemilik ladang menghantar seorang pekerja atau hamba dia ke penyewa-penyewa ladang untuk mengambil buah-buah anggur seperti yang disetujui di dalam perjanjian mereka. Tidak dijangkai, langsung tidak dijangkai. Penyewa-penyewa bukan saja tidak memperkenankan pekerja pemilik ladang untuk mengambil atau mengumpul buah-buah anggur. Bahkan mereka menangkap pekerja itu serta memukul dia. Mereka menyuruh pekerja pemilik ladang pulang dengan tangan kosong tanpa membawa buah-buah anggur. Nah, selepas itu pemilik ladang menghantar seorang pekerja lain untuk tujuan yang sama. Pekerja yang kedua itu juga tidak diberi layanan yang baik. Dia menimpa nasib yang lebih teruk. Dipukul kepalanya dan dipermalukan. Namun, pemilik ladang tidak putus asa dan dia menghantar pekerja ketiga. Kali ini, penyewa-penyewa mengambil tindakan yang lebih kejam, terus membunuh pekerja pemilik ladang itu. Begitu juga penyewa-penyewa ladang melayan pekerja-pekerja lain yang dihantar oleh pemilik ladang mereka. Mari kita teruskan membaca ayat 6 sampai ayat 9. Hanya tinggal seorang yang dapat diutus, yaitu anak dia sendiri yang dikasihinya. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada penyewa-penyewa ladang itu. Tentu mereka akan menghormati anakku, katanya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu bercakap sesama sendiri. Ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia supaya kita dapat hartanya. Oleh itu mereka menangkap anak itu, membunuh dia, lalu membuang mayatnya keluar ladang itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang akan dilakukan oleh pemilik ladang itu? Tentu dia akan datang dan membunuh semua penyewa-penyewa lain. Saudara-saudari, pemilik ladang tidak berjaya mengambil buah-buah anggur selepas menghantar lebih daripada 3 orang pekerjanya. Dia berfikir mungkin penyewa-penyewa tidak menghormati pekerja-pekerjanya, lalu tidak memperkenankan mereka mengambil bahagian buah-buah anggur yang sepatutnya dimiliki oleh dia. Dia berfikir jikalau dia menghantar anak kasihinya, penyewa-penyewa akan menghormati dia dan memperkenankan dia mengambil bahagian buah-buah anggur dia. Apabila penyewa-penyewa mendapati tahu bahawa pemilik ladang telah menghantar anaknya datang untuk mengambil buah-buah anggur, mereka tidak mengambil tindakan tergesa-gesa. Maka mereka berbincang sesama mereka untuk mengambil tindakan selanjutnya. Tetapi, saudara-saudari, hasrat jahat penyewa-penyewa ladang tetap tidak berubah. Malahan mereka ingin mengambil tindakan yang lebih teruk berbanding dengan tindakan-tindakan mereka terhadap pekerja-pekerja pemilik ladang itu. Mereka berpendapat bahawa anak pemilik ladang itu adalah waris kepada bapanya. Jikalau mereka membunuh dia,
maka mereka boleh mengambil alih ladang itu. Oleh demikian, mereka membunuh anak pemilik tanah dan membuangkan mayatnya keluar ladang itu. Tetapi, saudara-saudari, penyewa-penyewa ladang telah terlupa satu hakikat yang amat penting, iaitu pemilik ladang itu masih hidup. Walaupun pada masa itu dia berada di luar negeri, mereka tidak mempunyai peluang langsung untuk mengambil alih ladang itu kerana pemilik ladang itu masih berada. Pemilik ladang tidak lagi boleh bertolak ansur dengan tindakan-tindakan penyewa-penyewa ladang itu. Lalu dia membunuh kesemua penyewa-penyewanya. Dia menyewakan ladangnya kepada penyewa-penyewa yang lain. Mari kita teruskan membaca ayat 10 sampai ayat 12. Tentu kami sudah membaca ayat ini di dalam Alkitab. Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi satu batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya. Para pemimpin Yahudi itu berusaha untuk mengangkat Yesus kerana mereka tahu bahawa Yesus menunjukkan perumpamaan itu kepada mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Oleh itu mereka meninggalkan Yesus. Saudara-saudari, selepas mengajar orang-orang ramai dengan perumpamaan tersebut, Yesus memetik Mazmur 118 ayat 20 sampai ayat 23, yaitu batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya. Di sini, saudara-saudari, orang yang diruncukkan oleh Yesus sebagai pembina bangunan adalah orang-orang Yahudi. Membuang batu yang sepatutnya untuk mendirikan bangunan. Batu itu merujuk kepada Yesus Kristus. Walaupun orang-orang Yahudi membuangkan batu ini, tetapi Tuhan telah menjadikan batu ini sebagai batu utama bangunan. Yesus akan dijadikan batu utama bangsa-bangsa lain juga. Ini merujukkan kepada gereja yang akan ditubuhkan oleh Yesus, yang akan mengandungi orang-orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk memberitahu pemimpin-pemimpin Yahudi bahwa pemilik ladang di dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Dan penyewa-penyewa ladang adalah orang-orang Yahudi. Tuhan dan orang-orang Yahudi telah membuat perjanjian untuk menyewa ladang anggur kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya, orang-orang Yahudi diperkenankan menikmati semua kebaikan, semua bekat-bekat di dalam kerajaan ataupun pentadbiran Allah. Atas syarat-syarat bahwa mereka mesti mematuhi hukum-hukum Tuhan. Seperti menyumpahkan puah-puah angkuh kepada Tuhan tepat pada masa yang ditetapkan. Hidup mereka mestilah suci. Mereka mesti berkhidmat untuk Tuhan. Dan membuat persembahan-persembahan. Nah, walaupun orang-orang Yahudi gagal berbuat demikian, Tuhan tetap mengekalkan kasih sayang dan kesabaran terhadap orang-orang Yahudi. Akhirnya Tuhan mengutuskan anak tunggalnya kepada mereka. Tetapi mereka tetap degil. Tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu menyalibkan Yesus di atas salib.
Tuhan tidak meninggalkan mereka kerana Tuhan ini adalah kasih. Sifat Tuhan adalah kasih. Oleh itu, dia tidak mungkin gagal mengasihi orang. Bahkan dia memperluaskan dan menampakkan lebih ramai orang untuk menerima kasih sayangnya. Yaitu dia menampakkan orang-orang bangsa lain. Tuhan menumpukan kerajaan untuk memimpin orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Termasuk orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Mereka menerima berkat dan rahmat Tuhan menerusi gereja. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Oleh itu kamu orang bukan Yahudi. Bukan lagi orang asing ataupun pencatat. Sekarang kamu warga umat Allah dan anggota keluarga Allah. Kamu pun dibina di atas yang diletakkan oleh para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu asasnya. Efesus bab 2 ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudari, pemimpin-pemimpin Yahudi memahami bahwa perubahan Yesus ini adalah berkenaan dengan mereka. Jadi mereka berhasrat untuk mengangkat Yesus. Tetapi pada masa itu orang ramai antara mereka masih menyokong Yesus. Oleh itu pemimpin-pemimpin Yahudi tidak berani untuk mengambil separang tindakan terhadap Yesus. Mereka meninggalkan Yesus dan terus mencari cara untuk menghina Yesus. Saudara-saudari, bagi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus hari ini, perumpamaan ini mengingati kita bahwa Yesus adalah Tuhan penyayang. Walaupun kadang-kadang kita gagal mematuhi pengajarannya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dengan kuasa Roh Kudus, kita mesti cuba menyayangi Yesus dan cuba setia upaya mengikut pengajarannya. Terima kasih.